Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Ali bin Amir Bacang. Saya dilahirkan di kampung Bacang, Melaka. Di peringkat awal saya dapat didikan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bacang, Melaka sehingga darjah 6. Kemudian naik tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 untuk menduduki SRP di Sekolah Menengah Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Lulus SRP, saya naik ke tingkat 4 hingga 5 untuk SPM, Sekolah Menengah Munshi Abdullah Batu Berendam, Melaka. Saya mengenali Tuan Ali ini daripada dia sekolah menengah rendah lagi, iaitu Sekolah Menengah Tun Mutahir di Batu Berendam sehingga tingkatan 3. Lepas itu kami pindah ke Sekolah Menengah Munshi Abdullah sampai tingkatan 5. Dan setelah habis sekolah, kami semua berpisahlah masing-masing dengan karier masing-masing dan kita tidak dapat berjumpa. Masa itu tidak ada alat-alat komunikasi yang canggih untuk kita nak berhubung. Kita dengar aja hear and say, kawan kita jadi masuk polis dan sebagainya. Selepas lulus aja apa SPM, saya akan kawan saya mohon lanjut naik atas, tapi saya lebih minat untuk merantau. Jadi saya telah masa tu saya minat nak jadi kelasi kapal. Ada kawan saya ajak pergi merantau hingga Australia lah. Jadi masa tu saya juga minat nak jadi apa tentera laut. Saya mohon lah ada buka tentera laut. Dan masa tu tentera pun ada apa pengambilan. Saya mohon. Dan polis pun ada kan. Jadi saya mohon yang panggil interview polis yang mula-mula lah. So saya join polis. Selepas saja berjaya temuduga tu, saya dipilih dan menjalani latihan asas pegawai peperangan, latihan asas peperangan di hutan pegawai 1/79 di Ulu Kintang. Habis saja latihan peperangan di hutan, saya ditransferkan berkhidmat dalam Brigit Utara, Batalion 2 PPS. Bahawa saya telah dilantik sebagai Presiden Kelab Sahabat Sekolah Tun Mutahir dan Sekolah Menengah Munshi Abdullah untuk pelajar tahun 67 tahun 71. Ini adalah buku nostalgia kenangan bersama. Bersama mula bersama dengan kawan-kawan saya semuanya termasuk Tuan Ali. Dan kalau kita lihat gambar-gambar di sini, semua rakan-rakan saya yang yang berjaya ini sekumpulan kita punya kawan-kawan yang menjadi jawatan kuasa terdiri daripada Saudara Zainuddin yang menjadi RTM, yang belakang ni Tuan Haji Burhan sebagai major besara, Saudara Mahathir beliau adalah businessman, dan Tuan Ali dan sebagainya. Batalion Brigade Utara ini terkenal sebagai Brigade Batalion Perang, standby KPN. Bermakna sentiasa dalam keadaan standby, anytime aja akan diterbangkan masuk dalam operasi bila ada gerombolan penganas komunis dikesan ataupun rakan pasukan bertempur kan. Jadi itulah permulaan saya dan saya pun minat jiwa saya kerja perang-perang ni kan. So banyaklah operasi yang saya masuk kan. Tak terkira lah. Boleh kata most of the time memang habiskan masa dalam hutan saja, amat sedikit masa di luar. And kemudian tahun 86 sehingga 87 saya ditukarkan sebagai UKK Commander Banding di Greek sana lah, lebih kurang setahun. Dan selepas itu saya ditukarkan, bermulalah siri saya dalam sebagai Crime Busters. Ditukarkan dalam jenayah berat A-Team. Bila saya ditukarkan dalam cawangan jenayah berat, pada masa itu saya tengok indeks jenayah di Johor Bahru terlalu tinggi. And kes rompakan bersenjata api, rogol, bunuh dan macam-macam lagi lah oleh kumpulan Indonesia, kumpulan China. And boleh kata Saban malam masa itu ada saja kes, kes besar. Kes yang pertama saya dapat selesaikan ialah kes hijack lori copper oleh satu kumpulan penjenayah India.
dua baluri copper yang bermuat lebih kurang 100, bernilai 185,000 lah. Kes itu pun rumit juga. Jadi saya telah korbankan masa rehat saya. Saya habis je duty IO, saya akan buat tracking balik. Mengesan balik jejak daripada based on daripada cerita pengadu dan keadaan dia semua ni, dan saya reenact balik. Masuk. Tui, bye. Dan mana saya bawa pengadu, saya baringkan dia, saya suruh dia gambar kepada keadaan muka jalan untuk masa kejadian dalam malam, lampu-lampu, lepas tu hak bila agak-agak corner mana tu kan, kat situ saya boleh agak hala ke mana dia bagi. Jadi alhamdulillah saya berjaya. Bila saya buat tu, dia tahu, dia bagi tahu semasa lori tu nak tukar tu, dia reverse, dia terlanggar gate. Mana dan lepas tu ada bunyi forklift. Jadi maka saya dapat, dalam mind saya, saya dah tahu mesti ada area tu menuju ke Pontian. Saya cek-cek berapa kedai-kedai hardware yang ada forklift di situ. Itu saya dapatkan bantuan daripada balai polis berdekatan lah. So kat situ ada lebih kurang 3. Jadi saya cari mana satu yang gate dia dah, apa, kena kesan langgar. Lepas tu lori tu warna biru, mesti ada cat kan. Jadi saya dapat satu, ada satu tu memang ada kesan geseran batas ada situ. Maka kat situ saya koden dari tempat tu, panggil tim detektif untuk bantu. Saya nak cakap dalam ni, siapa kamu? Itu kamu tak perlu tahu. Saya dah hak buka saya. Tapi masa tu barang dah lepas ke KL. Tapi bila kita buat action yang apa pantas, maka dia penjenayah ni dia tak sempat nak mencipta alasan. Jadi atas itu saya bagi tahu, saya ada benda ni, kami dah tahu sekarang kat mana muatan tu. Dia terus bagi tahu sekarang ada dekat satu kelang apa di Sungai Besi. Kan? Dan dah kita dah settle jarak masa berjalan tu, kalau saya lambat benda tu akan dileburkan, barang kes akan. Jadi saya terus tanpa ini telah rush pergi ke Sungai Besi, minta bantuan daripada dua detektif tuan, dan ada saya ceritakan ada cuba beberapa orang cuba masuk campur kacau. Akhirnya saya serbu sendirilah. So saya dapat selesaikan kes itulah. Saya dapat recover cuma dua pellet saja hilanglah. Tapi the rest mana 95% kita berjaya lah selesaikan kes tu. Kerja undercover ialah satu kerja yang paling berbahaya. Dan seorang pegawai polis tidak boleh buat kerja undercover ikut sesuka hati kerana boleh menyalahguna kuasa. Boleh menyalahguna segala-galanya, penyelewengan akan berlaku. Kenapa saya boleh buat undercover? Sebab saya dah dapat kelulusan. Kelulusan daripada pihak atasan. Siapa pihak atasan? Maksud, mereka yang memahami saya. Daripada OCPD,
Johor Bahru masa itu, Datuk Hamid Mustafa. Ini orang yang memahami, dan dialah seorang yang telah bagi tahu saya bila Bukit Aman luluskan saya nak buat kerja undercover yang saya request. Dasar saya dah dapat banyak maklumat kegiatan pasukan Indonesia menyeludup senjata api, menjalankan pelacuran bawa umur, mau apa, rompak dan bunuh sebagainya. Dan apabila saya nak dapat tu lulusan, sebab saya IO, nak buat pelepasan daripada tugas IO. Dan kerja undercover ni kalau apa-apa jadi, siapa nak bertanggungjawab? Jadi atas itu file, project file itu yang tu 35/26/10 tu Y siri, bermakna rahsia besar. Maka segala apa pergerakan saya semua tercatat di dalam diary operasi dan diary official saya. Kemudian apabila saya menggunakan anggota Sevelen untuk membantu saya, anggota Sevelen ada diary operasi juga. Mana pergerakan dia, mana dia pergi, sebab buat kerja undercover dia akan dalam menyamar, keadaan menyamar. Kan? Fitnah macam-macam boleh berlaku. You ikut perompak, perompak berdiri dekat bank nak mempak, you boleh kenal saya polis. Undercover tak, you kenal. Tak tahu pasal kita nak study dia punya modus of operandi, bagaimana dia buat ni sebelum kita nak intercept. Sebab bila kita nak intercept, kita akan bertempur dengan satu penyenayah yang apabila dia pegang senjata api selepas dia discharge rompakan, senjata api dia ni akan menjadi berbahaya pada siapa sahaja. Dia syak you polis, dia tak akan kata, oh polis lari, tak, dia akan tembak. Itu yang berlaku bila operasi pertama saya dalam Optrus. Cabaran yang sangat berat pada dua kumpulan, iaitu kumpulan Indonesia, iaitu kumpulan kumpulan karate. Dia punya pembantu dia CD Misai Valentin dan Yunan. Dan kumpulan Cina yang paling saya menghadapi masalah pasal dia ni ahli kumpulan Kongsi Gelap Dragon Nine, iaitu daripada adik-beradik Lim Brothers kan, dalam Ops Api Hayat Killer, Ops Api Turtle, Ops Api Hayat Killer Stroke Turtle kan. Okay, kumpulan CD ni sebenarnya kumpulan penjana Indonesia yang paling berbahaya dan paling ganas. Ketuanya karate. Dia ada tokoh kedai emas tau. Jadi mana kumpulan ini kebanyakan bila lepas rompak dia akan terus lari ke Indonesia. Jadi saya kena mengenal laluan-laluan dia keluar masuk. Jadi untuk itu saya kena tunjuk penampilan saya ni satu orang yang berpengaruh itu kan. Kadang apa hobi saya dan satu orang ni. Jadi saya dapat bergaul dengan masyarakat pendatang ni, di kalangan pendatang ni, penghubung-hubung itu, supaya mereka kenal saya ni tidak syak apa-apa. Kan? Jadi bila turun kat situ, itu yang saya mula pakai apa, beli satu Suzuki apa, 4x4 lah. Tak sesuai kereta biasa masuk tu kan. Kemudian saya kena tunjukkan imej saya seorang yang berduit, mengaruh kan, supaya tidak nampak saya ni seorang polis. Kan? Jadi masa buat tugas tu saya tak boleh bawa senjata ke apa pun tak boleh. Kita tak tahu tau kalau katakan kita tertunjuk identiti polis, yang satu orang dah tahu yang kita menyusup macam tu, dia boleh bunuh kita je, dia buang je, kita tahu kan. Jadi ini semua kerahsiaan ni saya jaga. Jadi saya pakai kereta mewah, sewa. Saya suruh Niwasan atukan dengan kawan dia sewa, minta harga lebih kurang. Ini semua duit poket sendiri je ni, macam tu. Jadi perwatakan saya tunjuk ni macam saya ni seorang yang berduit dan disenangi. Jadi apa, kena belanja dia orang ni. Hubungan baik. CD ni dia penuh tangkal tu. Memang dia percaya dia kebal. Jadi bila daripada tempat dia turun tu, saya dah mula buat baik apa semua kan. Seterusnya peranan sumber saya lah, mengenalkan saya ni begini kan. Sampai satu masa saya kata saya pun anak Taukeh inilah. Jadi kalau ada saya tipu lah, saya pun boleh nak
apa nak beli kan. Tapi untuk tu saya entertain dia. Jadi dia ni dia banyak berhibur di kalangan dia sana. Dia ada apa pelacuran bawah umur di kalangan Indonesia di situ, macam dia dia punya territory tau. Dia sangat berpengaruh kan. Tapi saya sekali dia nak pergi ke sana, dia nak ada orang berpengaruh boleh bawa. Yang itu saya bawa dia. Saya tak kaki naik kelas, tak kaki dandun kan. Jadi apa yang saya buat, kononnya saya hantar dia situ. Tapi saya dah gunakan anggota detektif saya yang cover line itu supaya jangan ganggu kan. Dia ada ada ni kan, ada operasi besar untuk dia. Maka dia tengok kat situ, dia dah cukup percaya saya. Sehingga satu masa dia nak bunuh satu dari kawan dia yang apa, dia syak larikan hasil rompakan lepet dekat Taman Johor. Dia panggil saya kan, pakai kereta BMW tu CD, ada seorang lagi nama tu Hidayat masa tu. Lepas tu kebetulan lah masa saya buat, ada roadblock pula, ada roadblock oleh trafik. Jadi bila saya tengok ni, oh, kalau pecah rahsia saya pegawai polis, mati saya ni. Ada apa itu, Lee? Jangan-jangan kau... Jangan risau. Aku kenal siapa diorang ni. Okey? Aku kenal siapa diorang ni. Aku tahulah apa aku nak buat dengan diorang. Okey? Korang jangan risau. Dia orang ni, dia cepat sangka buruk tau. Bila ada polis, aku naik ni, ada polis. Kan? Dia akan cakap, ini kau... Jadi sebelum di situ saya kata, sabar saya kata. Saya cuba, apa, jolok saya kata. Saya tipu dia lah. Saya naikkan cermin atau semua tu, buatkan aircon, jarak distance jauh. Saya jalan pergi tu. Jadi saya tahu FND dah kencam saya. Belum apa-apa saya kata, FND, jangan hormat saya. Saya dah bagi tahu tu. Ini ada misi operasi. Dia tak dengar apa saya kata tu. Saya ni kan. Jadi dia ni pun macam tergambar tengok kan. Lepas tu saya cakap pendek, saya salam je. Kedua yang salam je. Lepas tu kita macam nak lawak kan, macam tu lah. Buat satu isyarat. Dalam tu tu penyanyi bersenjata api tu cakap kan. Jadi dia pun faham. Kat situ dia dah apa, percaya saya. Bila saya sampai sana, Johor Jaya tu, kawan-kawan dia tengah pukul geng dia tu. Lepas tu dia bakar. Johor Jaya tu, kawan-kawan dia tengah pukul geng dia tu. Lepas tu dia bakar. Jadi maklumat ni saya salurkan pada kawan Baram. Itu yang kita banyak soft kes-kes bunuh yang buang tu habis kan. Di atas tu dia percaya. Oh, saya tengok hidup-hidup dia bakar je kan. Jadi bila saya dah tahu macam tu, maka ini yang kata operasi ni kena buat terlalu sangga dia percaya betul-betul. Maka satu malam tu dia dah percaya saya, dia panggil bos dia kata. Saya kata, macam mana Yol, pasal dia bangga gitu. Polis pun dia tembak apa semua kan. Pada dia polis tu kena kan. Polis tu saya lah, tapi dia tak tahu macam tu. Jadi dia bangga, saya tanya dia, apa rahsia dia? Dia tunjuk ilmu dia, tangkal dia apa semua. Di sana semua mengamal ni. So dia pakai pelangkah angin.
Jadi pelangkah angin ni, dia akan tahu, dia dapat malam dia akan buat satu ritual punya pemujaan. Sebab dia pergi dah. Okey, pelangkah angin tu kata, besok keluar. Buat apa kan? Jadi lepas tu, dia akan buat ritual. Dia buat macam sema. Supaya kekebalan tu berlaku. Jadi siapa yang ada hidup, kena ambil part. Tak boleh lari. Kan? Untuk elakkan ni. Jadi masa tu yang dia akan sema dia punya apa senjata itu untuk mengamal ilmu apa? Dia punya ilmu ni lah, pelangkah angin dan ilmu kebal dia semua. Jadi masa itulah yang dia keluarkan pistol, itu yang saya nampak empat pucuk pistol dan Norinco dan lain-lain lah. Saya pun dahsyat dia punya senjata. Jadi masa itu dia buat macam ni lah, bukan saya bukan menyertai ni acara itu semua. Tak boleh lagi dah kan. Bila dia kata, bos kena lah. Jadi kat situ saya dah confirm senjata dia. So on the next day dia kata, 9 dia akan keluar. Saya dah tahu. Semua timing tu saya dah tahu. Jadi pelangkah angin dia tu ialah saya punya langkahan untuk itu yang first dia tumpas tu, pembalan tu. Jadi itu cara yang apa, saya buat dalam untuk ni. Jadi bermakna masa yang saya ambil untuk dapat kepercayaan dia tinggal anak isteri lama kan, tak boleh kita kalau hilang timbul orang akan suspek kita tau. Kita kena tunjuk ni kita betul-betul memang orang yang regular kat situ sehingga dipercayai. Itu yang saya dapatlah untuk kumpulan CD. Dan daripada situ baru saya tahu rangkaian yang lain kan. Kita start lah masuk ni kan, pelan-pelan taktik yang sama lah. Jadi kalau bila kita dah tahu dia punya komponen mana, saya tak perlu masuk lagi dah. Saya guna SOS. UTC rasminya bulan Februari 1995 dibubar. Jadi dalam pertuduhan yang saya hadap tu, saya masih dengan UTC pada jenayah rompakan bulan Jun 16 dan Jun 19 itu adalah fitnah satu rekaan saja. Sebab pada masa itu saya dah bertukar ke Selangor. Pada ketika itu, akhir tahun 1997, agak tersebar luas berita Tuan ASP Ali Bansar ni telah terjebak dengan fitnah mengatakan terlibat dengan rompakan dan sebagainya. Melalui daripada Facebook, nama dia Gobi ditunjuk saya, ni Tuan Ali Bansar. Cerita saya kenal dia, tapi dia kena nyanyi benda ni kan. Dulu, masa dia kena tangkap, pegawai atasan memang cakap dengan saya, kau jangan terlibat apa semua, jangan forward. Dan lawyer dia pernah datang jumpa saya, cakap nak cerita pasal Tuan Ali Bansar. Saya kata saya tak tahu sebab apa, orang atasan dah cakap saya jangan terlibat. Sebab orang atasan ni ramai yang... Perasaan dengki, khianat menyebabkan menurunkan dia memfitnah. Mana dia tak puas hati asas kejayaan saya. Okay, semasa saya berjaya dalam operasi awal, maka mereka-mereka yang tak puas hati ni fitnah, kami tumpaskan penjenayah sebelum mereka melakukan rompakan. Fitnah yang saya terima ialah tembak orang, lepas tu pelan senjata. Jadi penjenayah apabila kita tahan, dia tahu polis dia ada senjata, dia tidak akan serari. Pasal senjata tu boleh dikena cas. Apa yang dia dapat ialah melawan untuk larikan diri. So ada pegawai dia cakap anak buah saya lah, tuan pegawai kau bolehlah beli senjata banyak-banyak kat Thailand. Aku pun boleh buat dekat kan. Kata baru-baru ni saya terbaca dalam surat khabar bahawa ada rompakan dekat Maybank Johor Bahru. Dia kata saya yang mengaturkan kerja-kerja tersebut dan kerja-kerja tersebut teramat bahaya. Mal dia cakap, aku kalau nak pergi buat sesuatu kes ni, aku akan semayang dulu. Semayang aku tu mungkin semayang terakhir. Kalau tidak masuk waktu, aku akan semayang sunat. Katanya tadi bahawa saya tengok keikhlasan dia bekerja tadi memang tiada tandingannya. Sebab beliau pernah cakap dengan saya, jiran sebelah rumah dia pun tak tahu dia kerja apa. Kerana dengan rambut dia yang panjang, dengan motosikal dia yang biasa je, tidak ada kenderaan-kenderaan mewah. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau ni bekerja dengan ikhlas. Integriti yang sebegini yang kita pandang cukup berat. Jarang-jarang orang mewarisi ataupun mengikut jejak langkah sebegini. Jadi kesan daripada itu, saya pun rasa
satu apa penghinaan cara dia buat. Jadi perkara ni saya bawa pada OC saya, Tuan Paran, dan seterusnya bawa pada OCCI, maklumkan pada KP situasi yang saya hadap. Mereka tidak langsung menilaikan yang peringkat ini semua kita keluar di poket sendiri untuk mengesan penyenayah ni. Tidak pernah sekalipun kita pintas dia kan, selepas dia melakukan rompakan. Kereta yang dia beli, Jeep tu, saya yang syorkan recommend dia dekat Skudai, kereta Jeep tu dia beli. Sebab kereta yang tuan beli, nak beli masa tu, nak cari kereta susah dapat. Tapi saya gunakan kawan-kawan, dia orang dapat kereta tu. Lepas tu saya dapat jumpa dengan Cina tu, beli kereta tu pasal tuan nak buat surveillance untuk masuk hutan, apa semua, senang guna. Pasal kereta memang tak boleh masuk. Dan saya punya kerja ialah, mission dia satu, menumpaskan penyenayah saya. Bukan mission saya, ialah memastikan tidak ada harta apa rompakan. Sebab itu kan kerja saya. Bila kita intercept, maka kita ada perintah operasi, fungsi tim masing-masing. Maksudnya kita ada surveillance, strike dan tim IO. Tim surveillance ni saya in charge. Tim strike saya in charge. Tim IO bukan saya. Tim IO ni yang kerja dia ialah selepas saya bertembak, saya akan buat report pertama. Pesabit ni berlaku tembak menembak. So berapa senjata api, berapa orang yang tumpas, tangkap atau tembak mati. Itu sahaja dalam report ni. Semua report saya hanya itu saja. Tetapi yang Tomah ni akan mengata, wah, Tuan Ali tembak-tembak ambil berapa banyak. Isteri Ali telefon beritahu tentang Ali ditahan. Dan sebelum tu Ali dah ceritalah tentang masalah dia, tekanan-tekanan daripada tempat kerja. Jadi dari segi keluarga, bila dia cerita, kita memang tak halang lah bila dia kata dia nak berhenti kerja. Memang kita pun tak suka nak dengar tembak-tembak orang ni kan. Pasal dia pun tak dapat nak pergi departemen lain lagi. Asyik dia kekal kat dalam tu, nak berhenti. Tapi nak minta berhenti pun tak dapat berhenti juga dia. Pihak polis masih perlukan dia lagi lah. Jadi masalah kami itulah, bila kami dengar dia kena tangkap je, tahan. Keluarga sangat susah hati lah, terutama mak yang dah tua tu. Yang dengar, jadi dapat aja tahu, saya pun naik ke Kuala Lumpur, terus ke KL, jumpa isteri dia. Jadi kita tak tahu di mana nak mulakan masa tu. Jadi saya pertama tak ada apa cara lagi. Masa tu saya belum tahu lagi dokumen-dokumen dia, tak tengok lagi. Dapat, saya terus ke Bukit Aman. Jadi jumpa pegawai-pegawai dekat situ, dia kata orang yang bertanggungjawab di tujuh lah, masa tu tingkat tujuh tu. Jumpa dengan siapa nama ni, ni dua orang ni lah. Saya mengenai rapat kepada Tuan Ali Kerja sewaktu saya berada di pusat tahanan tanpa bicara di Sepah Renggang. Memang apabila masuk sana, anggota polis ni adalah tadi mangsa pada tahanan-tahanan jenayah ni. Saya pun nyaris mati nak dibunuh oleh pertahanan tersebut. Tapi saya diselamatkan dan dipindih asingkan di posisi lain. Selepas 4 bulan, barulah Tuan Ali datang. Saya dimasukkan dalam tahanan bersama-sama dengan tahanan-tahanan bekas polis yang terlibat dengan jenayah Kuizam. Maka dalam salah satu pada tahanan tu, Cina Wong Chi Kong, yang mana kumpulan dia saya tempat, termasuk adik dia ditembak mati. Maka plan dia orang ialah nak bunuh saya. Jadi itu yang dia dia gunakan upah satu orang daripada tahanan yang duduk dalam tu. Dalam tahanan bekas polis tu ada dekat 5-6 orang tahanan awam, termasuklah dia ni yang mengupah Kuk Izam bunuh owner Madinah Restaurant tu. Dan dia dengan Wong Chi Kong dah bergabung. Jadi apa yang dia buat masa aktiviti luar, dia orang telah tumbuk mentor lah apa semua. Tapi saya di dalam selalu saya buat hadis dan saya jaga amal lah. Saya jaga manzil dan sebagainya. Pada malam yang dia nak racun, saya racun dah siap malam tu lah. Si Din ni hati dia dah tidak tenteram. Padahal saya dah kena teruk lah. Diorang bully saya, diorang buat saja bagi saya mental tu. Saya kena maki hari-hari. Kan, kalau saya tengah semayang pun dia maki macam-macam. Dia saja bekas-bekas polis ni, dia dah bergabung kan. Satu penderaan mental yang berterusan saya kena dalam tu. Saya duduk sebilik dengan Tuan Ali bersama dua lagi rakan saya, anggota polis. Jadi masa berada di sana, bermacam-macam hal berlaku. Pihak penjara menghantar orang yang bukan anggota polis di tempat asingan kita orang. Dalam kami ini polis pun, kita pun ada risikan, kita dapati ada cubaan untuk membunuh Tuan Ali.
Jadi saya bersama kawan-kawan saya, kita bertindak. Bila kita bertindak, kita bergaduh dengan tahanan tersebut, tindakan saya diasingkan lagi sekali di bilik gelap. Berlaku perkara itu, orang tua saya memang rasa susah hati lah sepanjang masa dia tu. Jadi perbicaraan BPR tu masa tu, saya bawa mak saya pergi samalah ke Johor Bahru. Dan keputusan yang kita dapat daripada bicara tu, dia dibebaskan lah daripada tuduhan tu. Nah, tapi sekejap aja tangkap balik. Perjumpaan terakhir saya dengan Timbalan Menteri berdasarkan percakapan beliau kepada saya bahawa di pihak KDN, mereka mendapati memang ada contradiction, iaitu fakta yang bertentangan tuduhan dengan kedudukan Tuan Ali ketika itu. Masa lembaga, bila dibacakan pertuduhan oleh dia, mengatakan dia ada saksi, empat saksi rakan sejenaknya. Ini bukan mahkamah. Jadi bila saya nak terang, dah tengking saya. Saya bukan nak dengar ini, dia kata, mana bukti kamu? Apa saya cakap, saya kat dalam, bukti apa? Ini bukan mahkamah, bukan ada lawyer. Ini semua, jadi tak boleh kan? Jadi kat mana saya nak bawa? Saya tunggu saya keluar, saya bawa lah saman sivil. Bila saya bawa saman sivil, semua bukti ini, saya nak keluar, saksi-saksi datang. Tetapi berlaku intimidasi yang saya cakap. Walaupun Hakim Datuk Hishamuddin Yunus telah perintahkan 2 hari penuh bercara dengan 7 isu, termasuk konspirasi dan nama-nama para konspirator itu semua sebagai defendant-defendant diterima di situ. 2 kali kami minta batalkan saman, 2 kali ditolak oleh mahkamah apa yang saya dakwa. Dan ini yang saya nak bongkar di mahkamah, pertuduhan kamu itu semua palsu dan kamu reka. Saya percaya dah tiba masanya bahawa isu-isu yang sedemikian menjadi pengetahuan awam, kerana Malaysia sekarang ni sebuah negara yang agak terbuka dan maklumat di hujung jari. Saya yakin dengan ada video dokumentari ini, masyarakat akan lebih prihatin lagi dan akan lebih menilai bahawa anggota polis ini tidak semua yang ada yang jujur, dan yang jujur ni selalu yang terkena ataupun difitnah. Saya tak nampak bahawa ada kelemahan pada diri dia, sana kita kenal dia, dan bila dia cakap punya background dia buat kerja-kerja tablik dan sebagainya, bercuti sampai 2 bulan, 3 bulan meninggalkan anak isteri, ini bukan satu pekerja yang mudah. Orang bercerita on paper senang, tapi practically orang fail, takkan dapat merealisasikan dalam kehidupan. Harapan saya kepada semua bangsa Melayu ataupun rakyat Malaysia, apa yang berlaku pada kami selama ini ditahan tanpa bicara adalah satu kesalahan yang tidak patut dilakukan oleh pegawai atasan kami. Kerana kenapa kami tidak dibawa kes ke mahkamah? Kenapa kami dituduh di bawah akta darurat, iaitu ISA, dan atas kesalahan-kesalahan yang kami tak buat? Saya berharap pada pihak-pihak kerajaan, pegawai kerajaan dapat menilai kembali, kerana jasa-jasa kami selama ini, ya, jasa kami kepada negara, membunuh perompak, penculik, tidak ada apa, ibaratkan wira yang tak didendam. Itulah saya berharap sangatlah kepada semua rakyat Malaysia, berdoalah untuk kami agar jasa-jasa kami dikenal kembali, dibuka balik kes kami, agar menteri-menteri yang ada ni pandanglah yang jasa-jasa wira-wira negara seperti saya sekarang ini. Pada saya yang saya respect betul-betul lah, Ismail Cik Ros, On Muda dan Tuan Ali Bacah, inilah orang yang betul-betul yang mementeras jenayah sampai habis-habis. Selepas ni, saya ada menulis sebuah buku dari D9 ke tahanan tanpa bicara. Dan saya haraplah pada netizen dan dapatkan senaskah kan daripada buku ni, kerana di dalam ni ada banyak pendedahan-pendedahan, dan benda ni bersentuh tentang integriti, pertembungan antara integriti dan yang rasuah lah. Jadi apa dari pengalaman yang saya lalui supaya dapat di share, tak kira siapa pun, satu ayah akan menjawat satu jawatan, mungkin tak dalam polis ke dalam ni ke, tapi satu jawatan yang terikat dengan amanah, terikat dengan ikhlas dan kejujuran. Jadi apabila kita mengambil satu jawatan, jangan lupa kita ada orang bawahan kita.
Dan tiap orang bawahan ni mengharap sangatlah pegawai atasan yang berprinsip dan yang jujur. Jadi apa yang saya nak kan, supaya dengan memiliki buku-buku ini dapatlah terungkai banyak persoalan-persoalan. Benda ni tiap penjawab awam dia akan menghadapi pertemuan antara kuasa jahat dan kuasa baik. Dan kat mana kita nak berdiri untuk keselamatan, untuk kebaikan rakyat ataupun jabatan-jabatan yang kita itu. Berani kerana benar dan jangan kita rasa gentar dalam menuntut keadilan. Sebenarnya, neraca Allah Ta'ala untuk keadilan itu sentiasa memihak pada pihak yang benar.